Gigi Hadid merasa perayaan ulang tahun ke-25 yang jatuh pada hari Kamis 23 April yang lalu terasa lebih berkesan. Bukan hanya menandakan usia yang semakin dewasa, tapi ia juga dikelilingi oleh orang-orang terkasih termasuk Zayn Malik. Gigi membagi kisah perayaan ulang tahun tersebut dalam sebuah unggahan di Instagram pada akhir pekan lalu. Dalam unggahan yang memuat sejumlah foto termasuk momen ia dan Zayn Malik berpelukan. Gigi menyatakan bahwa ia mengalami hari termanis saat merayakan ulang tahun ke-25 dengan keluarga karantinanya yang membuatnya begitu spesial untuknya. Dan tentunya bersama dengan cinta dari seluruh dunia. Gigi juga mengatakan berterima kasih atas segala ucapan yang ia terima dan merasa bersyukur juga beruntung bahwa keluarga dan teman-temannya baik jauh maupun dekat dalam kondisi sehat dan aman. Gigi Hadid dan Zayn Malik kembali bersama setelah menjalani putus nyambung. Mereka pertama kali merajut kasih di November 2015, lalu bubar pada Maret 2018, dan kembali rujuk, sehingga kemudian putus lagi pada Januari 2019. Keduanya pun dikabarkan kembali merajut asmara lagi pada Februari 2020, setelah Gigi mengunggah foto Zayn dan mengucapkan selamat hari Valentine pada musisi tersebut.